udah kayak Bamba CBD kan. Oh ini yang ini. Jadi kita sampai di mana? Kita sampai di Battery Park. Kita mau ke Liberty Island. Ke Liberty Island kita naik. Naik kapal. Naik kapal. Let's go. Ya. Kita mau antri naik kapal. Let's go. Nah, nanti kita akan ke sana. Sampai juga di Liberty Island. Ini dia Liberty-nya. Nanti kita di sini foto-foto aja. Habis itu lunch. Lihat. Keren ya. Ini dia Liberty. Kayak foto bagus. Karena fotografer aku sudah mulai mahir. Maci ya. Ya aku tuh suka enggak tahu maunya Wita apa. Kadang-kadang aku ngambil ya, nah pinggir ya. Terus dia bilang center gitu. Enggak emang Raju tuh kadang-kadang kalau aku yang foto itu pasti hasilnya bagus. Dia tuh balas dendam dari tahun-tahun sebelumnya yang dulu. Dia bete kalau aku fotoin jelek. Enggak gitu. Sekarang kebalik, gue yang foto lu selalu bagus. Enggak gitu. Begitu gue tahu. Lu dendam, lu pendendam. Enggak. Ya udah besok kita sewa Sun Escape aja biar gak ada yang berantem. Biar dia yang ambil semua fotonya. Di Dumbo ya, Wak. Enggak usah di itu, di Antelope. 4 juta. Katanya belum tentu kalau Amerika mah beda-beda. Jadi di trip ini tuh ada cerita nih antara Wita dan Irham. Coba gimana? Jadi siapa yang rusak? Jadi Amerika I'm in love nih. Dunia siapa yang rusak? Aduh. Dunia siapa yang rusak? Dunia aku yang rusak. Sampai juga loh. Di mana? Kenapa berdiri di situ? Mbak, kekok. Kita lagi ada di Liberty Island. Kita ada di Liberty Island. Lagi cari cari spot foto yang bagus.
Foto untuk cari jodoh buat ibu. Cari jodoh buat ibu. Susah-susah nyari nih. Cari jodoh. Tuh, ya, semuanya. Asik-asik. Gimana? Coba. Diperagain dong. Tolong. Cepetan, Irham. Di Jakarta marah. Nah, ya kayak gitu, Bu. Takut dia. Segitu doang. Kita bisa di balik lagi, bisa lagi. Jadi, sadari ceritanya bahwa ya. Ini bukan lah. Kemarin tuh dapat 10. Iya, lumayan buat ikut kita. Kita masih lari. Itu sudah sampai tanggal 16. Rencananya aku mau jual temen aku untuk modal makan selama di Amerika. Aku mau jual diri aku. Kalau laku. Mau match tuh. Ada yang mau beli. Tapi kita beruntung banget karena ini terang. Jadi harusnya kemarin ya. Tapi kemarin dituker nih sama tour leader kita yang the best of the best ini ya. Kita hari ini jadinya kesini. Kemarin tuh gerimis. Kita belanja ke Woodbury dan hari ini kita ke Liberty Island. Aduh, cerahnya. Walaupun langitnya belum biru-biru banget tapi cerah. Cabut lagi ke New York ya. Tuh, kayak gini aja. Ini tuh kayak ininya tuh apa imigrasi gitu deh. Ya. Kita naik kapal lagi, oke? Oke. Aku tak ingin berfoto di sini. Kamu ingin? Enggak. Yuk. Balik ke New York, lalu kayak mereka tuh pakai headset deh sendiri. Silent Disco headset. Namanya. Tuh. Kita bakal ke W. Thank you.
cakep banget. Kita lihat. Sampai di lokasi mandatory turis selanjutnya. Di mana kita? Di apa? Zero. Nine one one. Maaf salah. Si Gedung Putih ini bukan Grand Zero Memorial yang sotoy. Jadi ini dia loh. Tuh. Nah, ternyata ini dia. Tuh. Oh. Oh, ada nama-nama orang yang meninggal. Ini nama-nama orang yang meninggal. Tadi salah info. Jadi si momen apa namanya ini? Zero Memorial. Grand Zero. Itunya yang itu yang ada airnya, bukan si Gedung Putih. Yang asli, yang benar-benar dulu tanahnya yang waktu gedung itu kebom ya di situ. Oh, baik. Terus sekarang udah enggak dibangun gedung lagi, cuma tinggal itu aja. Apa monumen lah ya. Aja, betul. Nah, kalau yang ini ternyata bukan. Ini gedung apa enggak tahu. Ini museum. Oh, ini museum. Peringatan. Oh, betul. Oh, ini juga sama. Oh, ini pokoknya ini museum, bawah, ya. museum. Banyak museum di sini. Mandatory turis berikutnya ini dia The Vessel. Tuh indah banget kalau malam ada lampu-lampunya, masuknya lewat mall. Terus di sini semua foto. Dah seperti mandatory selanjutnya ini dia. Coba foto di sisi lain, oke? Okay?